Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Jumpa lagi bersama saya, Ayil Aulia. Di video kali ini aku akan berbagi tutorial kalian, yaitu cara membuat hashtag yang berada di bawah video seperti ini. Nah, seperti itu ya. Di sini aku buat ini karena ada salah satu dari YouTuber juga tanya gimana caranya bikin hashtag seperti itu. Sebelum kita mulai ke videonya, lebih baik kalian yang belum pada subscribe, ayo segera subscribe untuk ngedukung channelku agar semakin berkembang, dan tekan tombol like dan ketikkan kolom komen di bawah ini. Satu lagi, jangan lupa di-share ya. Nah, gak usah panjang lebar lagi. Kalau kalian penasaran, tonton sampai habis ya. Jadi, sebelum kita menuju ke pemasangan tag, alangkah lebih baik kalau kalian menyiapkan dulu kata-kata yang pas untuk dijadikan tag. Buat kalian yang belum tahu tag itu apa, tag adalah kata kunci deskriptif yang dapat ditambahkan ke video untuk membantu penonton mencari video kita atau menemukan video kita, seperti itu. Jadi kita harus mencari dulu kata kunci yang pas. Di sini aku menuju ke Google Chrome. Kalian bisa menuju ke browser kalian masing-masing, tapi di sini aku memakai Google Chrome ya. Lalu kita menuju ke Google Chrome. Kemudian ketikkan di sini better way to web. Better way to web. Lalu pencarian. Nah, setelah itu sudah seperti ini. Lalu kalian kursor ke atas. Nah, seperti ini. Nah, di sini aku ingin mencari kata kunci tentang videoku yang kemarin, yang Fair and Lovely, yang tentang review BB cream Fair and Lovely ya. Di sini aku tulis saja BB cream Fair and Lovely. Fair and Lovely. Lalu temukan tag. Sebentar kita tunggu. Nah, ini adalah hasil penelusuran tentang kata kunci yang pas untuk Fair and Lovely. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih yang mana yang cocok, kata-kata yang pas untuk kita pasang sebagai tag kita. Seperti itu. Lalu kita menuju ke YouTube desktop. YouTube. Kalian nggak bisa kalau menuju ke aplikasi YouTube, jadi kalian harus menuju ke YouTube desktop. Kemudian pilih login YouTube. Kita tunggu sebentar ya. Nah, setelah seperti ini, kalian menuju ke edit yang ini ya, review Fair and Lovely BB cream. Lalu kita menuju ke edit. Nah, di sini kan, di sini kan yang paling bawah sendiri kan ada tulisan tag. Tapi yang tulisan tag di sini yang paling bawah itu dia tidak muncul di tag yang di bawah video kita. Jadi kalau kalian ingin menampilkan di bawah video kita, kalian menuju ke deskripsi. Di sini aku sengaja nggak pakai tag dulu yang di deskripsi karena ingin agar kalian tahu bagaimana cara membuat tag. Nah, seperti ini. Lalu kalian tag ini ya, yang pagar. Lalu ketikkan yang kata-kata yang pas untuk video kalian. Betruet web. Nah, di sini ada BB cream, Fair and Lovely BB cream. Nah, tulis saja yang BB cream Fair and Lovely ini. BB cream Fair and Lovely. Kalian tulis sebanyak mungkin yang kalian
unek-unek kalian ya. Lalu di sini ada yang make up baby cream. Ini menurut saya pas lah. Make up baby cream. Terus ulasan BB cream. Jangan ada yang pakai spasi ya, nanti nggak akan muncul. Nah, karena di sini nggak ada apa namanya, nggak ada tanda birunya atau warna, nggak bisa warna biru, nanti kalau kita selesai penyimpanan nanti akan muncul sendiri warna biru itu ya. Nah, lalu simpan perubahan. Lalu kemudian kita yang tag yang di paling bawah sendiri. Di sini kalian bisa pakai manapun di sini. BB cream, foundation, ulasan, Fair and Lovely BB cream, terserah kalian. Sebanyak mungkin juga enggak apa-apa. BB cream, enggak usah pakai pagar, nanti dia akan muncul sendiri ya. BB cream Fair and Lovely. Lalu klik simpan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Seperti itu ya contohnya. Kalian bisa praktekkan sendiri kan. Selamat mencoba dan semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Semoga kalian suka dan video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi videoku selanjutnya. See you next time dan nantikan videoku selanjutnya. Bye-bye.